Kerana apa ni? Kerana pihak pemimpin tak prakak wi orang tahu belaka. Maka bala yang mari selalu dah. Hodok jadi gege tempat kita hak ni dah. Tidak. Gapo bala mula-mula tuduh hai orang mari selalu dah. Tuduh hai orang mari dah. Dia kata nak habis dah. Aku tahulah. Dah hak tu aku tahu dah. Aku dah ayat lama dah. Ha, hak teruk lagi dia nak. Bakot tu. Ui, sejiknya rata habis. Padahal kita nak makan kali. Tapi bala mari seladah. Ha, ni noyak ni. Ni kot Nabi royak. Ha, kata royak tak sarah lagu tu tak tahu. Ada ni. Ha, kerti tak? Sebab tu benda hak tengah, hak sabit dengan masjid, hak sabit dengan tarikat, hak sabit dengan kubur, hak sabit dengan gapo pun hari kita tengah, kena prakak, ui tahu habis setiap kapal. Barulah tuduhan tu tak mari kita, kita orang cara. Ha, ni nak ayat Nabi ajar sebagai punam. Ha, sebagai pemimpin yang ada cara urusan hak tengah. Sama ada hak masjid, hak tarikat ko, kena jadi cacing molek. Ha, kena jadi cacing molek barulah licin. Aci boleh nak baca ketebah tu cicing dulu. Duit sejik lah ni weh, buat makan kemarin boleh 500. 520,000. Lepas tu kita buat sambil sejik tu habisnya dalam 300 lebih. Ha, tengok situlah amu nak bagi surat ni, amu taik kasam lah kalau lihat dah. Ha, lah ni duit lebih lagi ni tak ni. Ni bak tanakan, dalam tanakan Islam ni. Ha, ni amu nak ayak cak ting malak. Orang dengar habis tu, hari Jumaat. Baru, oh, gitu deh. Ha, bawa nak klik ambil tu. Kertas tu duduk lah, duduk lah raga, tak payah tu. Ha, jeput sekeping sore, klik baca rumah. Ha, ni lagu ni cara. Cara borihan dalam Islam tengok Nabi ajar. Kalulah duk tahu puak. Puak duk pergi 45 ni orang puak dia tu. Ha, 45 ni orang duk pergi tu. Siaplah dah. Bala mari selalu dah. Bala hari ni tu dah. Hadok bunyi cocah di kampung ni. Ha, tu bala hadok mari tu ingat molek. Ni sebagai pemimpin Nabi ajar cara dalam Islam. Iza kanal maghnamu dualan. Apabila harta tengah harta wakah ni duk musing bi berapa orang ya. Orang lain tak tahu. Halla bihal bala'u. Nasyaya Allah Taala segeralah bala. Ha, dia bala orang kecil siaplah dah lah. Ha, tak puas hati dengan Tok Imi, tak puas hati dengan Tok Khotik, tak puas hati dengan Tok Bila, tak puas hati dengan kanak-kanak, tak puas hati dengan Tok Nebek, ada selalu dah. Ha, apa ni tak pelakukan keadilan di dalam pemerintahan kita. Ha, tu tidak berlaku keadilan dalam pemerintahan kita. Balo mari selalu dah. Hak ni hak kita tahu dah ni. Habis deroyak ni hak berlaku dah. Hidup berlaku dah, cuba dengar, suti-suti kapung kapun nama. Tak ada muka lain. Duit sejik, duit tarika. Ah, duit sejik, duit tarika. Dia buat tina weh. Ah, dua kapur lagi, dua yak pun lagi, waptah tak jual lagi ke? Ah, kalau setelah lagi. Ah, duduk dia. Buat, tengok buat jatuh, duduk dia belakang ni. Ah, duduk dia. Allah beribu ayat lah yang nak royak. Tak dengar lagi bagali tu. Cucuk-cucuk takut telinga berat apa. Ah, dek dia. Ah, buat dino dek dia. Ah, suara demo tu mai pak kuning lah. Ah, dek dia. Hani nak ayat aku satu. Aku satu ni besar sekali. Dari kita ngaji dah kita kena kekai. Kita kena beki. Ha ni kepada pemimpin-pemimpin semua supa. Sebab tu khaja dia hatta orang turut sa. Ha ke tidak? Khaja rabuk khaja ke dulu tak ada turut sa. Nah, masa dulu tak ada.
kok semenak ngan hok kaje eh gapo tak ada turun sop learning kering sungguh ado sotongo tak sotongo siapa kapung turun sop hari ni cuba beli kereta hok maha-maha wak ubah besar mari selalu dah mungkaya dengan gapo muduk motong ke duk menego apa tengok hari ni hani no ya ato orang nak tahu jelah nak tahu jelah tu rabuk kerja eh kita ni rabuk Islam cuti kapung ha ada jadi cocak ni dah butir ni lah besar sekali orang tak sedar kadang-kadang setengah tu imit bawa kita kena imit hai ayo hai semata ayo buat tak kari tu imit yang jamin dulu ya nak dia 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 belakang dia belakang gotu bodoh dia goni bodoh dia duit yang lebih tarikah bodoh dia yang sejik bodoh dia yang celerik peh tak tahu ke mana dah dia tertukar dah duit masjid dengan duit tarikah no ya tak kari padahal tak ada makan salah tadbir kita salah kita berihan di dalam benda ni Nabi royak 1400 tahun dah tak siwi kita ni pakat celaru di dalam pemerintahan ni ha apatah lagi kalau niat tak boleh dulu ingat ke tak ni amun nak royak hundur klik sikit orang pegang duit sejik buat 500 ribu duk dia dia tu nak nikah anak dia tak cukup belanja pergi bisik dengan dia kau duit sejik duk dia ha kerti tak ha orang okay, tanya tu duit sejik duk ada duk kawal duk kawal semua saya pianya tanya oh ya tak ada kawal dia tu mari bisik eh kawal tak cukup lagi ni 80 ada 100 bih oh pada buat gua anu ni kau nak minta demo tak apalah sudah buat puluh kau bayar alam kau buat puluh ha sudah sadirah kau memang bayar pun 80 oh bapak tak sung nak boleh 80 lebih serak kau ni pun senyak-senyak tak ada mesorak dah tak ada mesorak kabinet dah wih lah kerana dia pergi duit kau sangat baik wih dia harap katanya nak bayar lepas puluh bermolek hari puluh hujan lebak ngelak tak boleh mari mari sekerak paling kereta klik tu eh hayal lebih ni kawah lagi ah ha, garu pala keruk 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 esok tu kan ada pada dia menengung sepuh hayal menyakit dah ah ha, dia apa dia retak kepala dah siap 80 siap dah lah siap dah ia pergi kau cik senyanya dah 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 nah dia tak bawa kita tanya duit dah tak ada dia tak koyak ha, ni salah borihan ni koyak ni bila duit tengah dia kena sorak kena bergapa nak pergi ke siapa dia kalau boleh boleh kalau tak boleh tak boleh kena melalui sorak ni dalam Islam no, ya. Tak boleh duit pandai pandai sorak-sorak kita ini cara nak jaga ni ni hadis Nabi dia royak dah nak mengelak daripada balas ni ha, nak mengelak daripada ha, daripada apa ni kucalana ha, tak sebab jadi kucalana dalam kapung ni dah nak jaga di antara pemimpin dengan rakyat. Ha tu. Duk mai ada, 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 ada. Dia mata waktu baiklah ada, ada. Ha duk mai ada tu. Dia pergi hari nak sungguh tak ada. Kenoh orang beretai, dia tak ada makan. Ha, we orang beretai senyap-senyap tak ada boleh bayar lagi. Tu spesai ngah dok gegel pas dah. Ha, sungguh-sungguh kapung lagu tu. Ha, we orang beretes senyap-senyap. Tak ada mesorak gapo orang lain tak tahu. Ha, muka demo kecil dah jangan jangan tahu orang, jangan tahu orang. Aku pun ingat kamu ni. Oh, kata ingat kamu tak we, tak we, tak leh, tak leh. Ingat kamu ni. Ha, ingat kamu gadak. Ha, ha tu ya. Yang keduanya, orang pergi duit saning musim buah kayu dia buat pergi gada dulu. Demo kata dokong tu. Kau dokong duk mahal gitu. Dokong tu lapai lapai pohon. Oh, lapai pohon tu dia nak 15,000 ya.
pas dokong tu tengok tengok dengan buah tu boleh 45 tu. Nah, ni pun tak ada apa, aku nak guna duit ni nak ambil labo. Nak ambil labo senyap-senyap lah orang tu, ambil duit ni wah pergi gadah. Bila boleh labo ni tak sedih duduk dia lah, duit ada gerak apa tak ada tahu. Ah, dia niat lagu tu nak ambil kesempatan tak ni tu nak guna duit masjid. Ha, wak gadak, wak pergi gadak dokok. Bo molek dokok tengah duk terik molek. Baru tawai bakok tak ada masuk manis lagi. Ru tak ada hujan pecah tu gawi. Oh, khising 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 hapo lecing. Tak usah kata 45, 5000 gua demo tok si 8 bahung. Nak gi jual berapa nama? Ha, dokong jadi pecah. Rugilah. Ha, duit saning siap. Tak ada boleh sekor habuk. Tak ada boleh sekor habuk. Dia mata duit ada tak? Ada, ada. Dia pian nak tak ada. Ning nak ayat tu banyak dah lepas-lepas dah lagu ni. Dua rabuk ni nak ayat. Orang jamin dulu nak ayat tu gegek. Sebab tu dia bersorak dalam kampung, sorak sejik. Pakat ting. Dan duit tarikah itu 40 duit mana? Ha, nak kutik hening ni. Nak kutik hening ni, we royak lah dulu duit mana. Tapi tak saya royak tu nak tengok akor, nak tengok duit. Ada, ada. Ha, dia kata, kalau tak boleh buat tu baik, tak saya kutik. Orang kapur tak saya wik. Dulu tak apa kutik 1000 sebuah rumah pun. Wik belakang. Bila tak cerak, 5 kot aku tak wik. Ha, ni sini. Ni. Ni orang kapur kata gini dah. Ha, ni hadis ni Nabi royak dah. Sebab tu orang pegang harta tengah kena mangkung sungguh. Sipai dalam bank duduk situ. Marilah adik-beradik kita kau lagu mana jangan waktu baik. Kecuali nak buat gapo, mari bersorak siap barulah kita nak waktu baik baru waktu. Wak siap belaka dah ngago tu ngago ni dah lebih berapa lagi sipai. Tu baru kena dengan cara Islam. Ni Nabi royak sekata ya Nabi kata. Iza kanal maghnamu dualan. Bila harta tengah sani harta wakah. Bila tak ditahu, tak beritahu kepada orang ramah, kepada rakyat. Hanya tahu sekadar orang-orang dek cara 45 ni orang tu yang tahunya. Tak royak habis. Maka balo ke sapalah. Hak ni lah balo dek gegemo kita ni. Dia kata tu bunyi kata tu Imin nak minta ulak tu. Menyiduk perakak maak mari nak minta 1000 sebuah rumah. Kau tu kege-kege dah puan dia. Dia tak kere pun serta. Aku tak widah. Aku baru diraih. Tak ada mana. Puan ni tak rogi. Ada lagi senyap itu. Aku rasa tak ada yang ledak. Baru ni aku nampak dia tu buat gelik mutur. Haa, buat gelik mutur baru. Baidai. Belakang tuduhai yang mari selalu dah. Sebab apa? Sebab tak puas hati dengan pemerintah jago. Hani ingat molek. Ni Nabi royak dah. Ni di antaranya Nabi kata halla bihal bala'u. Bala akan segera menipu. Mari. Mari keliling kau dah. Oh, pening tu imej sakit kepala, tu khotik sakit kepala. Ha, duit royak tu. Sebab tu gapo-gapo duit tengah kena perakak. Ha, ambo tengok hok duk kerja benda ni ambo tahu di Masjid Botol. Masjid Botol dia buat Laila Iyak selalu dah. Ha, ya buat dah. Ya boleh lagu tepi juga. Orang tu baik jemaah ambil sekeping kelik baca rumah. Ha, awak beli mozaik banyak tu. Duit jumlah banyak ni. Awak tu siaplah kau dah tulis bisi dah. Ya tak ikasan. Ada 450 keping dolar raga. Tak tepi sejik. Baik royak. Belum tu khotik nak baca ketepah. Dia sarah dulu orang hak pergi duit tu. Tengok situlah. Hak beli mozaik banyak mana. Hak buah minyak kereta banyak mana. Hak upah macam mana cang banyak mana. Siap ada belakang siap dah. Ba nak kutik sekali lagi. Begini pakai uih. Minta 1000 nyawi 1500. Kenapa? Ia puas hati. Ia puas hati minta 1000 ya. Tapi pakai 1500, 1200, 1100. Sampai 2000 pun ada buih.
demo suka bui kerana terai-terai, cerak-cerak. Kalau tak terai lagu tu, tak usah kata 2,000, 5 kok pun dia tak boleh. Demo perik dah. Haa, tu nak ayat. Kita tak tahu lagi demo makan tak makan. Tapi tuduhan mari dah, tuduhan. Pada tuduhan mari dah nak kacik, mulut ke mulut habis licin. Itulah timbul tak puas hati dengan pemimpin. Tak puas hati dengan pemimpin. Pelak apa tu? Pelak tak perekat. Tidak ada isytiharan. Ha, tidak ada isytiharan di dalam guna piti saat ni tu. Ha, harta saat ni tu kita tak ada isytihar, tak ada royak satu persatu dak. Timbulah timbul. Macam-macam timbul. Ha, satu royak tu. Hani balok mari. Yang kedua. Ha tu. Wal amanatu magnaman. Dan amanah itu menjadi keutungan diri. Ha tu, tak nampak lagi kita baca. Kau dah baca hadis tak reti, kena surah molek baru nampak rupa. Wal amanatu magnaman. Dan amanah itu menjadi keutungan pribadi. Lagu mana amanah? Amanah ni orang sipai kita lah. Dia mau mari letak tali tekak, nak pergi Kuala Lumpur. Ha, dia mau mari letak coli, dia mau nak pergi bakar. Dia mau mari kiring beruk, nak pergi Kelantan. Mau kita? Tidak, tu amanah tu. Ha, dia mau mari tak bajak, malah buat klik, tak rumah kita ha, dekat sikit. Ha, tu amanah berlaku tu. Maka amanah tu kita guna menjadi utung kita. Tidak. Ha tu amanah dijadikan utung bagi kita. Labo. Ha, orang mari taruh coli. Weh kawan nak simpan coli weh, boleh seminggu ke 10 hari gitulah. Nak pergi bakok. Nak pergi pak anak nulah lama tak nak pergi, dia baru beranak. Dia baru saling, di bakok. Amba pun nak kita tengoklah cucu baru ni. Dia lama dah banyak tahun dah duk apa ni duk bakok tu. Duk kerja bakok. Ha duk Bangkok, duk di Bangkok. Ha banyak tahun dah. Dia pun mari sipel lah coli dia, motosikal dia tu. Tak mau kita nak tak di rumah takut ambil demo. Ha letak mau kita. Kita pun bawa tuan naik kereta api lalu. Bawa coli tergawi muak kayu elok lah. Tidak. Gi muak kayu elok tergawi nak boleh tuai klik ni. Belok body-body. Luar kena sing. Siau. Sari coli. Duk-duk kerap kayu. Muak. Sarak. Lindung tuai. Tingginya muak. Luar kena coli demo. Ha, kita guna amanah tu jadi labo bagi kita. Sama taruh tuan nak klik, boleh apa ribu dia? Boleh apa ribu? Tu dia ambil guna benda tu, tak ada minta izin tak. Tu balo akan mari juga. Ingat ni. Tengok, cuba tengok. Ha ni tengok, benda kecil-kecil ya. Kata royak benda tu, oh tak nampak kita. Lagu mana amanah dijadikan guna kelabu air kita? Orang mari sipai beruk nak pergi Malaysia. Anak nu duk buka restoran Kuala Lumpur tu. Ha, di apa ni? Di Selangor tu. Allah lama dah ni masa nak pergi ziarah hatik lah. Ha, tu lama tak ada balik dia. Kita nak pergi Kuala Lumpur lah. Mari tinggal beruk. Beruk kita nak nyuh sedap sekali dah. Beli RM80,000. Orang mau ni bong tak kengah. Boh tu lagi sampai kali aku bucak pasuk. Kita pun mik di penunggu selalu dah. Naiklah we. Ambil upah kata-kata. Sari-sari ni secoli, sari-coli. Nak ayat tu. Muka beruk molek. Tuai kelik nung beruk dan dengung. Genoh tak naik nyopiak.
Oh, pas beru. Dia tak erok eh, dia nya piak-piak selai ai. Tu nak ayat tu. Perik beruk sembah kaki. Beruk. Gelik tu eh, gelik eh, gena beruk aku ni. Kalau telur pun nampak tak jenguk ni, gena ni. Haa, orang mari bisik. Wah, naiknya. Nana hari. Gelik secolik, secolik. Kamu pergi berapa hari? Tu nak ayat, ada beruk, pasti dia godek. Dia selai air tak saya naik. Ah, mahai 4-15 batas sehari. Beluk beruk mana nak cekak? Kecing geruk-geruk tak lepas. Beruk klik dekat dia. Ha ni abang ni guna amanah yang cipek kita jadi labo bagi kita. Hantu kelabu eh kita. Ikutlah lama kirim bajak mak kita. Tak ada minta izin dah buat menebah. Allah kacanya menebah bajak dia patah hulu-hulu. Tak leh hare hare hare. Ha ni nak oyak ni. Ni dalam masyarakat kita nak winapak rupa. Tak leh. Amanah kena jaga benar. Kerana orang kena amanah ni masuk dalam gulungnya orang munafik. Orang munafik, orang munafik. Kita agak mudah je. Orang munafik ni tiga kara, okey. Tiga kara alamat-alamat orang munafik. Ha tu nak oyak tu. Iza haddasa kazabah. Bila dia kecek, dia bau nak dah cek orang ni orang munafik. Kalau dengar aku kedai kopi, dia nak bau munafik mu ni. Tidak. Bau betul-betul. Haa, bukan dia royak tak sungguh. Dia pun pakai suka. Tak apa. Tak apa. Tapi bau, karengi dia. Ha, cek ni orang munafik. Saja. Sabit besar pelaga orang. Orang pelaga orang. Hidup pelaga bubuh eh. Dia tu tak nak kata ni, dia kata dia tu kata. Sampai bergocoh dua orang itu, sampai balah dua orang itu. Hanya yang orang munafik. Yang keduanya, iza haddasa kazaba wa iza wa'ada akhlafa. Bila dia berjanji, dia mungkin janji. Ni orang munafik, ingat molek ni. Besar ni benda ni ni. Orang munafik ni. Bila dia berjanji, dia mungkin janji. Nak pergi royak marai Allah royak aku pagi-pagi. Mungkin buat lewat pagi-pagi. Pukul tujuh, pukul tujuh. Dia ni pun mandi tak tahulah. Kita nyuk-nyuk-nyuk pagi sejuk. Tunggu pukul sembilan. Tak nak mari lagi. Haa, kerti tak? Orang panggil bahung, bahung, bahung. Haa, apa panggil apa? Orang panggil menyalahi janji. Menyalahi janji. Haa, ni ingat molek, ingat molek ni. Yang ketiganya wa iza tumina khana. Wa iza tumina khana. Apabila orang mari kiring amanah, dia khianat. Orang mari kiring amanah, dia khianat. Khianat amanah, khianat amanah. Apa sah ni? Beruk orang tolong wui lah nasi stokos hari. Dia buat naiknya sampai kecing rok. Kalau minta izin apa? Coli ni weh, dia pun maritak ni kawan nak pergi anak pagi-pagi. Kawan dengan anak ramah. Allah, mutu kawan ni nak boleh nak bergerak, boleh sedepa oleh belakang. Oh, ramah. Pak Limun ni. Anak saudara lagi tu. Anak pergi, pandi coli dia mau ke mana kawan nak pergi pagi-pagi ni. Balik petang nak pergi ambil. Oh, tak apa lah, tak ada apa. Ha, tak apa. Tidak kena minta izin. Tu, noyak tu. Beruk dia mau taruh, gitu. Eh, kawan nak ambil beruk demo ni, masa nak makan nyayu ke? Ada-ada orang suruh ambil nyur tu, kawan nak pergi dah. Ha, tak apa, tak apa, tak apa. Ha, sekadar tu. Jangan dia ambil upah. Nak boleh klik 10 hari, Allah, 10 coli dia. Nyur dah setambung, tak payah rumah dia. Kena tu, guna coli demo, nak yak tu. Belok ring-ring. Belok body-body. Tu yang klik kata, naik kena coli kupas ke sebelah, nak pergi sebelah. Dia kata tak, buat muat kayu elo. Haa, buat muat kayu elo. Tak kalau ketah tu, wuih. Ya berasak, nyeduk sing dia. Haa, ni salah nak ayat tu. Bila lagu tu, bala mari selalu dah. Haa, ingat molek bala. Yang ketiganya, wazakatu maghraman. Wazakatu maghraman. Zakat itu menjadi hutang. Ha, tak nampak belakang ni.
Nabi kata apabila zakat tu menjadi hutang. Apa zakat menjadi hutang? Yang ni zakat, saat ni duit zakat hak dia nak keluar tu. Dia nego besar, adalah zakat. Sepatutnya kena sedekah lah kepada asnah-asnah tu. Dia dok, dia ambil wak modal pula, masuk le modal pula. Tidak. Jadi dia bertel di zakat tu pula, tak ada bagi kau orang dok ambil buh le modal tu wak musing pula. Hani dikatakan zakat menjadi hutang. Tidak. Ha, ni pun bala juga. Bala apa? Bala bingkrap. Ha, tak lama bingkrap, jual pas kemutu, gada pas ke rumah. Ha, hani nak ayak tu ni, bala-bala, banyak. Sabik kena cuci semua, Nabi ajar belakang. Nabi ajar belakang benda ni. Ni benda kehidupan kita ni. Geno aku ni tak ekat naik. Geno aku ni tak ekat rok. Kerana kita tak betul dalam dalam pekerjaan kita. Hani tengok dalam Islam. Yang keempatnya, Nabi kata wa ata'ar rajulu zaujatahu. Ha, cuba tengok. Wa ata'ar rajulu zaujatahu. Dan tu laki taat ke bining. Ha, ni balik pasal gubi dah ni. Ha, wa ata'ar rajulu, dia taatlah oleh orang jatah zaujatahu akan isterinya. Kita panggil kata tu laki taat ke bining, ni pun bala mari juga. Dia kena bining taat tu laki, ni dak tu laki taat ke bining. Ayalah. Ha, ayalah sungguh. Ha, ni nak ayat ni. Jadi susah kaki naik ke langit. Dia kaki naik ke langit tak nak bayar lah. Kalau luar pun dia gatih, cabut kau. Cabut kau, musing you dem tu. Malah lonjok lah. Hani nak bayar Islam, Nabi royak juga. Nabi bubuh juga dalam ni. Wa ta'ar rajulu zaujatahu. Si suami ta'ak akan apa ni, akan isteri dia. Aku panggil kata apa? Tu laki Allah ke bining. Ah, tu bahasa apa tu? Tak payah lagi. Ada lagi bahasa orang tua dulu. Tu laki jadi kura. Ah, tu. Oh, tu nyata. Bukan labi kura. Ah, ni tak leh we, tak leh bala mari selalu dah. Ni Nabi royak, mudo royak ni. Tak boleh. Dia kata gini, oh dia itulah. Gini, dia jadi hamba bini dia. Saya tengok. Tak ada bukti lagi pagi ni tu. Saya tengok perlu kat sebuah tengok tu. Saat ni nampak hidup menerah di mana tau. Tu nampak salih hatak pula dah tu. Atas lagi tu, lanyak telaga dia baca tu. Tu nak ajak tu. Gini, engkau bini pun, bang. Duk lelaki ni, bang. Ha, ada bodoh. Allah sepawa pun tu ikut dah. Sepawa kucing kata anak dah. Ha, yip kata yip kata yip kata yip kata ni. Ha, ni apa panggil? Tok laki turut herai bining. Ha, sedekah benda tak perlu. Tapi turut herai. Jangan. Tengok Nabi ajar. Takut ada dalam masyarakat kita. Ni nak ayat tu. Nabi Islam ni comel. Islam ni comel. Dia jaga belakang benda tengok. Tapi dia suka kata Nabi nak royak juga benda ni ni. Ya, benda ni ni. Benda ni satu keaibah besar. Orang tahu ke Allahu Akbar. Orang ajak ke nara kau tu. Orang kena lah. Tahu kau dulu. Ha kena, aku nak klik royak bini dulu. Allahu Akbar. Bini kata, pergi apa bang? Tak pergi dia pun. Hei, kau tak lagi weh. Metap partisi tak pergi. Klik koyak metap dulu. Metap atau medai? Medai ya dah. Dia betul lah, nak pergi naro pun koyak bini juga. Ha, tak boleh klik gomor lah. Luntuk dia lah. Denda dia siap sungguh. Ha, ni nak ayat tu, orang Allah ke bini.
patali Allah ke? Dak. Tepat-tepat kena Allah, tepat-tepat kena ikut bining bila benda tu hak betul. Jangan dak ikut arah jadi seher. Ha, gitu dak? Kalau bini kata be tak ada garang be. Becing pun tak ada be, bawang putih pun tak ada, bawang merah pun tak ada. Bawang besar pun tak ada. Kicap pun tak ada. Ha tu kena gi. Ha kena ikut arah bini tu kerana tak kepala kita. Ni benda tak terpakar je. Ha gitu juga. Beta nak tidur style pukul sebelah ni bang gerak pukul 1 dah. Hey, eh tak tidur. Tak tidur dia pun duk nyengguk. Ah tu ayalah sungguh. Ha benda lagu tu tak leh turun nak ya. Betul tak? Ha benda tak ada sakut pau dengan gapo. Ha hani nak ayat tu tak leh. Ingat molek. Orang tina pun ingat molek lah. Nah kau ibu pun jangan kita seher telajak kepada suami kita. Benda-benda yang tak menjadi tak menjadi kesusahan bagi kita, kitalah laku benda tu. Ha tu nak ayat tu dalam Islam ni. Yang kelimonyo wa aqa ummuhu. Tengok Nabi royak ni. Ni bala belaka ni. Bala. Wa aqa ummuhu. Kita balik bahasa Melayu tepat teh kita darak-darak ni. Ha bahasa hulu kita ni. Iaitu anak deraka ke ibu. Ha si anak deraka kepada ibu dia. Ha ingat molek ni besar noyak tu. Bila anak deraka ke ibu itulah apa panggil bala. Bala mari selalu dah. Hak ni enggak besar lah tempat kita di hari ni. Tempat kita di hari ni besar sekali hak ni. Butir ni boleh atas seluruh. Seluruh. Tak ada kampung hak tak deraka kepada ibu. Boleh dikatakan ada berlaku tiap-tiap kampung. Hmm, anak yang deraka. Nampak kena hari ni orang peling berlaku. Anak hak peling juga deraka tak nak kecek dah. Dalam Quran kata uf pun tak leh. Pah, lebih pada tu lagi anak kita hari ni. Oh, jawab mulut perai. Tak dengar ibu dia kata. Tak dengar mik dia kata, mama dia kata tak dengar. Pala dia perau. Lebak dia lagi dengan ibu dia. Ni nak ayat tu. Kadang-kadang dia lakukan perkara-perkara yang menyedihkan ibu dia. Siapa ibu dia menitik air mata. Siapa ibu dia menangis teriak. Kerana derakanya seorang anak terhadap ibu. Bala akan mari selalu dah. Hak ni bala besar. Lebih pada gapo-gapo lagi. Hak lain pun bala teruk juga. Tapi hak ning ni dalam hadis Nabi pun royak. Dalam Quran pun royak. Benda ni nak ayat tu Allah berat-berat sekali. Tuhan marah tak masuk syurga. Bukan buat bala saja dah. Siapa tuai tak masuk syurga tu nak ayat. Dalam hadis Nabi satu hadis Nabi kata kan Tuhan kata ke hamba di Nabi kata hamba Allah Ta'ala ni deraka ke Tuhan. Tuhan boleh pelewatkan azab dia. Tuhan boleh pelewat azab dia. Hingga hari kiamat esok ni baru ia azabnya. Padahal hamba dia duduk deraka di dunia lah ni. Tapi Tuhan boleh pelewat. Tak jadi kena. Curi pun tak ada kena. Kau curi kau gemuk. Kau curi kau dapat miuk. Kau curi kau sehat. Kena tu. Tuhan tak buat gapo dah dunia ni. Tuhan pelewat. Nanti nak bakar dia akhirat esok. Tapi Nabi kata anak yang deraka ke ibu bapa ni Nabi kata Tuhan bayar kis lalu dah. Tidak Tuhan bayar kis. Apa bayar kis? Tuhan tunjuk dah dunia lahir-lahir selalu dah. Tuhan tak kira akhirat dah. Dah dunia selalu dah. Boleh tengok dengan mata kita selalu dah. Ha sebab tu orang deraka ke ibu bapa ke boleh tengok dah lah kampung. Kaduk lah kampung boleh tengok lalu dah lagu mana.
Ha, dalam setengah-setengah kapung anak lawa ibu lawa pak. Lawa dia dengan cik dia dengan mak dia perau. Balah siapa tak tegak. Mak mati tak ada kelik tengok rupa mak. Cik mati tak ada hantar mayat ke kubur. Anak noya tak lebih tak lebih besar tak besar. Nanti tengok keadaan dia. Tuhan tunjuk dah dunia lahir-lahir dah. Ha ni. Ha ni dalam hadis Nabi dak royak. Ha tu Nabi kata wa aqqa ummahu anak yang deraka kepada dua ibu bapa. Anak yang deraka terhadap ibu. Yang keseterunya wa barrasadiqahu. Anak bela saing dia. Wa barrasadiqahu. Dan anak itu bela wak baik kepada saing dia. Dengan ibu dia, dengan bapak dia, dia deraka. Tapi dia saing dia mari dia bela. Duit tak ada dia beritahu lagi makan mingkuah. Oh, dia saing mari dua wah mutuh pakai rana-rana. Oh, duit tak ada dia beritahu lagi dengan saing. Ha, dengan saing dia bela pada tangga tu. Ngamik dia, tak ada, beras tak ada nak menanak, tak ada rada. Ha ni Nabi royak kat dia. Hari ni ada tak? Ha ni hari ni ni. Tengok Nabi kata Nabi royak ni perasaan kata minggu kemarin ya Nabi royak. Padahal 1400 tahun dah lama. Hari ni kita tak mati lagi boleh tengok cerak-cerak, sebuti. Tu perangai anak. Dengan mak dia, dengan ibu dia, dia deraka. Tapi dengan saing dia, dia bela. Dia bela saing dia. Tapi ibu dia, dia tak bela. Kadut sakit pun tak ada, dia sakit situ lah. Mak dia ajak pergi hospital. Tak pergi. Ha, tu nak ajak. Mak dia tak ambil air kat sebeledi. Mak tak agak ni, tak ambil. Tapi dia saing mari bergaduh dia lah. Ha, hari ni, cuba tengok. Ni kau Nabi royak dalam hadis dia. Ha tu. Nah wa barra sadiqahu. Dan seterusnya Nabi kata wajafa abahu. Dengan pak tak masuk dekat. Ha tidak. Dengan pak tak masuk dekat. Lari diri dengan bapak. Ha tengok hari ni. Lagu mana? Anak noyak tu. Bila pak klik dalam rumah dia dah luar. Bila pak dia tubik pergi ke lain dia masuk dalam rumah. Ha bila pak dia dah luar dia duduk dapur. Bila pak dia masuk dapur dia tubik keluar. Ngapa tak masuk dekat. Tengok Nabi royak. Ni keadaan umatku lagi akan datang. Ini alamat kiamat hadisnya. 15 maksiat yang mendatangkan balo. Sabik ni balo banyak. Nawi royak kita kata balo banyak sebab ni lah. Yang hidup mikir kata sebab apa kita ni ribut kuat sangat. Batuku ni siap. Ambo gi semalam ceramah di kabur. Oh banyak batu tadi ribut. Ronayuk gi pesak petang kemarin. Oh lo banyak-banyak. Hak ni 20 keping, hak ni 15, hak ni 30, hak ni 10. Banyak. Hak sore tu kata ribut bawah baboi. Ribut mari bawah tu. Habis pisang kita. Kata dia ni, mung pisang. Ribut mari atas. Hak tu kata, tengok kanji ku biliting. Nyewok gede. Patah pun kanji dia nak ayak tu habis. Nah, tengok. Geno tu dulu tak pernah ada macam ni. Besok ada puting belia kau pasal ni. Kau pasal musing ni. Nah, lah ni dah ada dah weh, ada dah nak ayak tu. Kita duk tengok di Amerika yo. Neh, puting beliung besar-besar. Ha, ribut tornado. Hok pulas buat tai musel tu. Ha, learning nak sapa kau kita dah, nak sapa kau kita dah. Ha ni di antara bala ni. Ni Nabi kata halla bihal bala'u. Segeralah bala, Allah Taala mendatangkan bala, segera bala. Ha ni nampak dah hari ni. Kenapa kau? Ha ni tengok besar.
Hak duk baca saat ni ada tak? Ada berlaku tiap-tiap kau. Tiap-tiap kau ada. Orang Allah bining belan-lana. Orang Allah bining belan-lana. Ha, tu nak ayat tu. Orang duit sejik tak perakak belan-lana. Duit sejik tak ada perakak, tak ada duit mana. Dia kata habis dah. Aku kata dah. Duit dia tu pergi duit tak ada apa. Puluk bengak. Aku tahu dah dia tu bakar lagi dah. Mula cek dia gitu pula guning ni lah. Habis bakar lah. Gitu tak? No ayak tu balo. Tu kucalan nak habis licing. Apa? Tu no ayak tu. Nah. Tu no ayak tu. Tu dia antaranya. Amanah tak lekat kita. Amanah no ayak tu kita. Ui banyak perkara. Yang keberikutnya Nabi kata warrajulu wartafa'atil aswatu fil masajidi. Tengok Nabi royak juga benda ni. Mau tengoklah hadis ni enggak. Wartafa'atil aswatu fil masajidi. Akak suara derah dalam masjid. Ha ni ambo duk lari orang tino duk kecik derah ni. Jangan duk kecik derah dalam masjid. Kalau ada gapo nak royak tu bik star cuik-cuik. Kecik bek bisu. Cuik-cuik tu bik luar lepas tu royak duk nyetok sama dap eh. Mendengar aku royak. Sudah siap masuk ke dia. Lah sejik kena jaga sekali. Kerana tempat ibadah. Apa ni rumah Allah. Boleh ke rumah raja bakak kita nak buat kecik buah tu. Ya tapa di tang dia. Pani hak tu hai bukan hak raja ni. Nah, istana raja pun tak boleh. Nak buat menahung-menahung mari. Tu istana raja dunia ya. Hak ni tu hai ni. Kali jangan aku hormat lah. Jangan. Bala juga kalau gegel lah masjid. Walau kecik benda agama pun tak boleh kecik derah. Kok. Cuek. Dia nak doa, mari mu ingat lagi. Aku tak ingat lagi deh. Mu tulis dia, aku nak tu deh. Kok je kecik. Tak kata, hei, doa mari aku mana, hei. Bakat dia melahu buat dia. Tak boleh, kena jago. Tu, noyak tu. Walau kita kecek benda tu, apatah lagi kita kecek benda dunia. Kecek benda dunia dalam masjid. Nah, ya ta Allahu Akbar. Nah, teruk sekali tu tengok. Kecek dunia. Nah, mari siap. Gena, mata habis. Mata habis. Aku tak mata ni tak ada. Mari ngaji ni tak ada. Aku tinggal sebaris tu. Kari tengok klik mata. Tak apa. Mu tak kena. Hadap kecek dunia dalam masjid. Gena puluk-puluk anak mobil lah. Aku tak lupa lah. Dah ada kecek. Boleh kecek yang benda agama. Tapi benda agama pun kena kecek kohor. Kena kecek kohor dalam masjid ni. Tengok Nabi royak ni. Wartafa'atil aswatu fil masajidi. Akak soro di dalam masjid. Kita panggil kata gege di dalam masjid. Jangan duk gege. Kena kecek susi-susi ya. Tu nak ayat kata. Ha ni Nabi ajar kita. Tengok. Yang keberikutnya Nabi kata Wasyuribatil khumur. Nabi kata bala akan mari bila mabuk ada serata tepat. Mabuk ada serata tepat. Arak-arak diminum. Ketung-ketung diminum. Yaba-yaba ditelan. Noyak tu. Ni Nabi ada royak tengok. Masuk lagi akan datang Nabi royak 1400 tahun. 1400 tahun. Nabi dah royak siap-siap dah. Allahu Akbar. Wasyuribatil khumur. Mabuk. Arak diminum. Serata tepat. Hari ni mana hak tak ada? Cuba kita royak kapung mana hak cuci sungguh.
Kapung ni tak ada sore bu. Tak ada sore nah. Tak ada hari ni 100 tempat sungguh Nabi royak betul. Mabuk ada 100 tempat. Balo akan menipu. Ha ni. Kalau orang royak tanya kita sebab apa balo kau banyak dah ni? Ni. Hadis Nabi royak dah 1400 tahun dah. Ha ni nak royak 1400 tahun dah. Ha dina royak tu banyak 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 banyak. Allahu akbar. Ha tu. Wa kana za'imul qaumi arzalahum. Dan keberikutnya adalah ketua kaum itu lebih perih daripada kaum. Tak faham. Wa kana za'imul qaumi adalah ketua kaum. Ha, pemimpin arzalahum terlebih rendah, terlebih hina daripada daripada ketua. Ada terlebih hina daripada kaum. Ha tengok ya. Faham tak gitu? Tak faham. Hodoh nyerga punya nyerga dah. Oh, sedap sungguh bagi dengar orang mengajar ni sedap tunggu. Wadah mengulik dah. Tak bunyi gerok ya kalau bunyi gerok. Tengok ya tu. Perhati telah jok ke apa dak. Dia terlalu perhati lepas tu balik sana siu. Balik syurga tu. Ha tu dia ayat. Ni Nabi kata wa kana za'imul qaumi arzalahum. Ketua ketua ketua. Apa ketua? Punam itulah. Pengetua ni. Pemimpin tu. Arzalahum lebih teruk daripada kaum lagi. Eh tak faham lagi tu ayat deh. Ketua lebih teruk pada kaum. Ketua lebih teruk pada kampung. Gapo we kita tengok hari ni ha kita tengok Nabi kata ni. Kena tak putih ke dak Nabi kata. Ketua teruk pada orang kampung lagi. Mana tu we? Cuba tengok ketua-ketua tempat kita. Orang jadi ketua teruk pada orang kampung lagi. Hidup oleh kampung ada gak cuk peringjat tri, peringjat tu, peringjat eh. Tapi tak boleh jadi ketua. Pandai berihan. Tapi tak boleh jadi ketua kerana duit tak ada. Hidup boleh jadi ketua, bosi. Tapi boleh jadi ketua. Kenapa? Ya duit banyak boleh ke puak bodoh. Jadi orang bodoh duk meretah orang, orang alim. Pas tengok hari ni tengok, tengok. Orang jadi ketua tengok. Gena tak boleh, gena tak ada ketua orang hok, orang ada kebolehan tinggi-tinggi. Gena hok cuk doktor tak leh jadi ketua. Jadi rakyat ya. Hok jadi ketua lah, posi ngapo cek ya. Kadang-kadang nak sing nama tak reti tepek ibu tangi. Ha, tengok. Ketua. Ni Nabi royak ni. Hak Nabi royak. Hak Nabi royak. Ha, tu. Ketua sana itu. Za'imul qaum, mana ketua kaum. Ketua ke kapung. Arzalahum. Lebih rendah daripada daripada orang kapung lagi. Kira tiap ilmu kau gapo kau semua, Allah tak reti, tak reti, tak reti. Tak reti. Orang kampung lebih lagi reti. Dalam kampung ni belan-lana lagi orang yang pekat tinggi, yang reti berihan. Tapi tak boleh jadi ketua. Dia ni jadi ketua. Ketua ni tak reti pada orang kampung. Hani sebab tu lah lambat cereng, lambat cereng ni nak ayat tu. Orang bodoh dia meretah orang alim. Reti ke apa? Ha, dia tak ada nak ayat tu, dia tak reti lah. Sining lah rabuk nari siya lagu ni. Rabuk nari siya. Dia boleh ke tak reti? Gena tu? Oh, kena milih dengan duit. Hak reti mungkin tak ada duit. Cuk, perinjak ek bakok. Oh, saya berihan dah dia.
cara berihan geti gitu geti gini klik tak leh. Demo demo pakai 1000 suti 2000 suti dia nganggu sekat 100 kot tu boleh wui ada ah haning tak leh tak leh tengok Nabi royak deh ni ambo duk baca hadis hak Nabi duk royak pas kita mari suluh kada eh dalam negeri sia ni haduh. Tak usah tengok kita kapung. Tengok nu radak tinggi, radak pratik nu. Tidak. Tengok radak pratik ni. Cuba tengok duk bakok duk gege gapo nama. Duk gege gapo nama. Nak bagi duit ni tak ada boleh bagi lagi. Genunya wak jadi payah itu lalu eh. Dah mu nak widah bakpo. Genu wak jadi payah. Ha cuba tengok. Munawi sungguh kedak eh. Kena buat itu, kena long tabi yang gini-gini. La ilaha illallah. Supaya orang nak curi duit. Nak bui, nak boleh. Ha, long tabi yang gini, hak ni tak lekat, hak ni boleh. Oh, cabut berat dah. Hak ni masuk nama setahun, tak boleh hak ni. Ah. Tengok ni ayat tu. Ke cabut dia tu, tak dia ni pula. Baru ni rak temu teriga ni, dia cabut, dia mau buh apa nama pula, buh orang lain pula dah. Noyak tu ni rabuk nari siye. Ni rabuk nari siye noyak. Pak kita ke kapun tak ada kecek dah. Ha, ke orang hak kebolehan. Orang hak kebolehan sungguh tak dapat kerja tepat yang sesuai dengan dia. Ha, tak dapat kerja tepat yang sepatut bagi dia. Sepatut dia duduk kena duduk sini tapi tak duduk situ duduk sini. Ha, tu nak ayat tu. Ha, tengok Nabi royak deh. Ni Nabi royak dalam hadis dia. Ni kada eh perubahan manusia. Umatku lagi ke datang. Bala mari selalu dah. Bala gapo nama? Bala gege. Ada menayuk dak agap. Tak ada agap. Tak ada. Nayuk tak ada agap. Oh, kita duk kecek semua dah. Tak kira lah. Nayuk mana-mana pun supa. Ha, bilalah kebolehan kita tak ada. Kita duduk tempat tinggi. Tak pandai nak berihan. Ha, tu nak ayat tu. Orang di bawah ni. Lebih aling daripada orang berihan lagi. Ni Nabi royaknya. Apa betul tak keadaan kita duduk hari ni? Suluh tengok. Suluh tengok dengan Nabi kata. Takkan Nabi nak bau. Ha, tengok singwek lama kita dah hari ni. Ha, ni yang Nabi kata. Tu. Wa ukrimar rajulu makhafata syarrihi. Yes, seterusnya kita melio kepada orang tu kerana takut kejahatan dia. Tengok Nabi royak Allahu Akbar. Kita melio ke dia tapi melio tu sebab kita takut kejahatan dia. Tak nampak lagi tu tak bayar lagi. Dia ni yo kedebe. Tidak, yo kedebe. Kita tak ada kene kali, tapi kita melio takut kejahatan dia nyetapa kita kaya. Eh, kita buat baik dengan dia. Tidak buat baik yo hati tak ada no. Tidak. Ha ni no ya tu. Kita melio ke dia kerana takut kejahatan dia. Takut yo wahuduh kita. Ha, tengok tu. Pada dak aku ni. Haning ni. Oh dia mau terjang imunnya wak lawak wak buat kerah mulut ni makan menapaklah. Tak ada main datuk tu. Kita buat tak apalah tak apa. Oh belakang kita kerap. Tapi hati dak heli. Takut dia tapa, takut dia wajah hak kita. Haning Nabi royak juga umatku akan jadi lagu ning. Ha ni apa ngiduk bawah orang itipun. Tidak. Ah, duk wah orang kedebe. Dia kata hijah, dia kata hitam. Kita pun kena kata gitu juga wala hati tak sepo. Ah, tidak habis lah lembu kita sekawan. Curi ke dia. Ha. Nah, tidak deria kita ni naik dia. Dia puak anak ayat ramai tu. Curi habis deria kita. Ah, jadi kita kena hormati ke dia. Kena hormati ke dia. Kena takut kejahatan yang ada pada dia tu. Dia kerah buat anak-anak budak-budak dia. Curi duit kita. Ha, siap tengok. Habis lecing, dia gaik.
Oh, kita tak tahu. Ya, puak dia. Dia mata nak tangi dia belakang tahu. Itu nak ayat tu. Tengok, Nabi kata dalam hadis dia. Nah tu. Habislah situ. Akhir sekali Nabi kata, waktu khizatil qiyanu wal ma'azifu waktu khizatil qiyanu, dan umatku lagi akan datang, akan turun balok bila dia sanjung tinggi kepada artis-artis darah-darah nak rong nak sedeng. Ni ayat Nabi Nabi ayat. Nabi kata bila umatku ni laku benda ni, buat benda ni ni, mendatangkan bala, apa nama? Waktu khizatil qiyan, iaitu sanjung tinggi kepada artis darah-darah nak rong nak sedeng. Apa hari ni dia tak? Tengok darah panggil naruh lagu mana? Anak siapa dia duduk daun tak pepeti? Nayu ke siya tak pek ke dia? Jadi learning orang sanjung kepada puak ni. Orang sanjung tinggi, orang hormati. Siapa dia? Darah-darah. Nak sedeng kau, nak rong kau, tak ada hero. Orang itulah. Dulu tak ada Nabi kata. Sikit lagi Nabi kata, akan berlaku benda ni. Lepas berlaku lagi masa kita learn. Boleh tengok dah kita dah hari ni. Dulu darah tak mari, narok. Tak ada kelitah bayar kau narok ni. Learning dah. Bila kacak, dia marilah. Bila ngam percampi, dia marilah. Dua orang semalam meh, tiga orang semalam meh, sore semalam meh. Darah bakok mari. Papio tu duduk sanjung tinggi benda ni, puak ni ni. Puak anak Melayu, mamak khadir ni. Si ada pun ikut ya. Ni nak ayat tu, pulah bi. Dulu orang sanjung tinggi kepada alim ulama. Alim ulama dulu. Orang sanjung tinggi kepada tutup guru. Kiai-kiai. Maulana. Ha tu nak ayat orang zaman dulu. Syekh. Ha tutup guru. Sebab tutup guru dulu wah diri besar boleh makan dak awal-awal kita. Wah timung besar pun boleh makan dak awal-awal. Ikan ruang besar pun awal-awal. Kan baung kudai galah. Learning pahitlah. Learning nak akan tu guru belilah tu guru. Itulah tu guru masuk nak. Bila masuk nak belagu dengan orang nak jatuh piyah-piyah. Abang itu guru tak ada harga dah hari ni. Tu dah boh ke cericah pula tu guru hari ni. Tak dengarlah YouTube orang dah cerita tu guru. Ha tu guru sesaklah kata tu guru sesak. Tu guru tak betul lah. Macam-macam pakak cerita tu guru alim ulama hari ni. Munggu Nabi royak dah. Orang ke pulah. Apa ni sanjung tinggi kepada darah-darah nak rong nak sedeng. Pak tengok hari ni. Berapa orang hak ingat bini Nabi 12-11 orang. Siapa dia ingat katik pemuda-pemudi? Tak ingat. Dia ayat Khadijah apa Aisyah tu. Khadijah Aisyah anak tina Fatimah orang tiga ikut tu yang kerti. Orang lain tak kenal bini Nabi 11 orang. Tapi darah siya ingat habis. Hak ni nama berapa, duduk dari mana, tidur buku berapa, pakai seluar dalam cahaya apa. Habis. Makin lip pagi, makin gapa nama. Lip teh duduk hingga di padai mana. Hak jatuh pula, nak habis darah bola. Ingat habis dia ni darah ni. Nari ni. Harga tubuh banyak tu. Lah ni semusa mana pula beli dia. Tahun ni sepak boleh apa putih. Tu dia masuk gua putih. Tu noyak tu. Tahu tipis. Kita noyak tu. Ni dalek. Allahu Akbar. Tu Nabi royak noyak tu. Jadi akhir zaman ni Nabi kata, umatku akan sanjung tinggi kepada darah-darah nak rong. Pas sungguh kedok, tengoklah hari ni. Dengan kita masa budak-budak gitu, duduk ngaji pondok. Ada kedok lagu ni? Tak ada. Tok guru lah. Semua kat depan nak belakang. Jatuh pondok, tina pondok. Besar-besar. Nu. Hak tu mau pakai, hak ni tuk pakai. Jamin dulu. Lah ni tak ada. Lah ni orang, haisu. Lah ni haisu belakang.
Kalau mampu kaya sikit, anak dia haisa. Haisa pun tengok. Ah, tu lecu merah. Makan tepung dia buat rangun luar, takut tepung dengan lecu. Jelek lidah lah, bobokok. Ah, holong. Ah, buat tepung dalam mulut. Dia tak ada haisa. Oh, dah lebih. Pergi ngaji sekolah, tak ada sahabat surat. Kita tak ada. Ada kawai lecu. Sisik. Celak kening. Cumi helik. Cumi helik pula. Bunyi kelong kering. Kelong kering. Kelong kering. Orang lain buat kita. Kita buat cumi helik. Pakat nak jadi darah belakang. Pakat nak jadi darah. Sore-sore pun Allahu Akbar. Hani kita duduk nak risih lagu ni dah. Bukan nayu saja. Orang risih pun patut juga. Suka jangok. Suka jangok. Sambil tu cuba tengok. Jangok sungguh hari ni. Pak makan puluk pun jangok. Dalam nak pun jangok. Oh, gila mana-mana pun. Ha, jangok belakang. Sebab tu lebih-lebih hari ni. Sebab tu pitenuh banyak. Ha, kerana pergaulan bebas. Pergaulan bebas kita. Bila tina tu jangok, dedah aurat. Ha, bila pergaulan bebas, situ dah timbulnya balo macam-macam. Dia turut jatuh anak, dia turut jatuh dah. Dia ni dia jatuh bini, dia tak ada tiga malam dah. Turut jatuh mana tak tahu. Ha, tu nak jatuh bebas lah je. Nampak kena pukul dua malam dah halu lagi. Tu lelaki tidur terlenggak. Klik gaji kayu tak luk. Ha, bini dah halu. Kenapa tak ada tiga malam dah raih mana tahu. Nak puk jatuh mana, luk gini mana, risau mana tak tahu dah. Klik-klik ni tak ada apa dah. Kena bau klik, seminggu bau klik. Kenyek, sedawa. Handah dia jatuh dah lah. Orang tak pergi perak peri. Orang semelah dah lah dah. Ning hari ning nak ayat tu balo. Bebas pelajar ikut. Siapa nak tegur tak leh, nak royak tak leh. Hari ni nak nasihat tak leh. Royak meneting klik kita pula. Duk gaduh hadiah. Duk tengok hadiah gaduh. Ah, tak leh. Khabar-khabar berat. Tu lelaki duk perak anak tiga orang. Tak ada matang lah ni. Tinggal halah. Bini berat takut mana tak tahu nak ayat tu. Hak turut hang dah nak ayat dah. Tu nak ayat hak turut hang. Haning nak ayat kata balo. Ning balo. Nabi royak dah balo. Habislah kita mengaji pagi ni hadis Nabi. Wallahu a'lam. Siapa dia nak tanya gapo sepatah dua boleh? Ya. Dengar rukun-rukun. Rukun-rukun dia lima tu lah. Tak boleh. Banyak orang kita tak tahu situ. Bila orang tolak jadi Tok Imam, tak mikir kata kita ni. Bahawa kapung pun tak ingat. Tunggu lagi. Dia orang dia Tok Guru tu. Sebab nak barakallah dah. Dia dengan kepuhnya, kepuhnya kamu tu bagi pun. Dia mari, saya nak kaya mesti. Ya. Dia ni dia tak berapa. Sudah rasa kepuhnya kalau dia tu. Kita pun tu kan anak-anak duit lelah. Saya luar malah. You kena dengarlah rukun dia tu, rukun dia lima tu. Neh. Rukun dia lima tu apa nama? Tu. Neh. Rukun tebah tu lima. Tu. Maksudnya ayat Quran kena ada juga. Lepas tu. Neh. Ayat Quran. Lepas tu. Ittaqullah. Selawat lagi, doa lagi. Itu kena dengar. Itu tak dengar sarah pun tak apa.
Lepas tu hak dukung yang pertamanya mari tengah tak dengar lah. Ah, yang tak nak dengar lah. Ah, hak tamu tu. Hak mula-mula tu. Neh. Mula-mula gapo sekali. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Duduk. Ah, tu deh. Betul tak? Beh. Lepas tu alhamdulillah. Tu baca ketubah tu. Gitu. Lepas tu dari tu adanya ayat Quran kena wei dosa. Tu lepas tu doa. Tu doa tu tak apa lain dulu akhir. Hak awal. Tu pendek tu. Mak keri. Tu bapak Wahbi panggil. Ya Wahbi ke? Ambo royak gini. Royak ia tak si pakai Quran dengan hadis. Masa Allah nak poso hari Arafah, nak turun Saudi. Nak turun Saudi lah dia. Tak si pakai orang tengok anak bule, cula perakak mengikut anak bule. Engkau Nabi Tuhan suruh tengok anak bule. Nabi pun suruh tengok anak bule. Dan dia tak sepakar tengok anak bule, dia nak turut Saudi. Betul tak? Kita marah lah. Bapa mu tak sepakar Quran. Tak sepakar hadis. Nak turut Saudi. Pas Saudi, ambo tanya dah. Kau ambo pergi buat umrah. Ambo pergi buat umrah. Di bulan Ramadan tu orang yang duk ngajar dalam masjid dia tu tiga orang mau bertanya. Tu semasa ambo pergi umrah tamu tanya dalam tiga orang tanya masalah ni, masalah raya sebutlah, adakah aku ni duk nari luar pada mung ni kena turut mung nak raya nak puasa? Dia kata dak, jangan turut aku. Mung narimung. Jadi mung tengok anak bulan narimung. Hatu nak ayat Saudi tak siwi turut dia. Orang kita sini duk gelinya nak turut. Tuan tak siwi turut. Sini dah tengoknya. Gino tak pakai Tuhan, tak pakai Nabi. Sedekah dia tu duk kusna suruh turut Quran dah ada. Bila siapa pak Quran hadis tinggal. Gini petang kau lain, nak moteng kau lain. Tengok. Jadi seolah-olah kata, dia ni ikut nak pusing kau mana. Kau yang nak pakai, ya pakai. Kau yang tahu, ya tahu. Sabit itulah dia tak turut cula. Pada tak turut cula, tak nak becek dah lah. Kalau cula tak betul, tak turut Quran hadis, sungguh. Kerana cula ni ketua yang orang letak ya. Ketua orang letak ya. Cula ni. Tapi orang letak pun kalau dia turut Quran hadis, wajib kita kena turut. Supaya dengan taat ke Tuhan dengan Rasul tu lah. Tidak. Mereka cula tak betul. Ha, tak apa. Pas cula tak betul kena dia tengok anak bulan, Tuhan suruh tengok anak bulan. Cula tengok anak bulan, Nabi suruh tengok anak bulan. Pamung kok mana Saudi tak wih turut munak turut. Tu duk peling tu. Tidak. Lepas tu dia bodoh. Royak go tu, royak goning, royak. Patutlah. Kayak royak kita tu, kayak royak gini. Dekat channel betul. Tidak. Kau jatuh parit siap-siap dah duduk golak-lolak dah parit. Nak royak tu dia duduk dah darat, dah atas dah parit. Ini aku panggil napok lah panggil. Napok kata nak mengaru. Nak jadi pecah belah umat. Tidak. Kalau ada khilaf kaum sekalipun, kata boleh beg dia tu,
tak sepatut dia buat juga. Kena ikutlah orang ramah. Tak ada. Kerana nak jaga rakyat tu sendiri pecah belah. Muslihat lebih besar lagi. Tidak? Kalau ada khilaf. Kalau ada jalan, lubai-lubai boleh buat lagu tu. Sepatutnya kita jangan nak tua lagu tu. Tidak. Kerana nak ikut orang ramah. Tidak, dia habis. Orang kapung bengong habis. Kok mana pula ni? Tak biasa berlaku lagu ni. Lepas tu dia royak lah. Jamai dulu tak ada terosak. Orang tak tahu Mekah. Poso piye mana lagu mana raya. Lah ni ada terosak dah. Orang ni dah. Bahung. Boleh bahung tentah. Bahung dogo-dogo abang. Dulu orang Mekah tak suka kita. Kita tahu eh. Orang ada Mekah tali gerai klik. Kata Mekah ni poso hari tu, raya hari tu. Kita tahulah ke. Bukan tak tahu. Jami dulu pun masuk kapal air tu. Tidak. Tahu eh. Bukan orang tak tahu. Dia kata orang tak tahu jami dulu. Dia tengok tu bodoh orang. Kacau nak heret juga kaki jatuh. Tosih. Nak kau gapo tu. Nak kau gapo cuba tanya. Boleh duduk keng tu. Tu noyak tu. Pak kita boleh duduk dia ke benda lagu ni? Tak boleh duduk dia. Semua ulama sedunia. Demo ni tak banyak orang kat li. Kacau nak wik orang turut dia. Dia sikit ya. Dia sikit. Nak wik orang pakat turut dia. Nak ayat tanya betul. Tengok nak bahu nak heret orang turun dari parit. Nak turut orang dari parit. Banyak mana dah hak turut dia dah hari ni. Kolen naro dan lana tu. Dia turut pasal kena. Lah tak ada gapo biasa kena. Neh. Ha tu nak ayat tu. Ha tu nak ayat tu. Ya seh ni. Gena? Seh dia nak seh dia. Oh tu panggil le ya seh tu. Boleh berlaku kata gapo pun nak mu. Ha seh tu seh ni. Tak kira lah seh kau tak seh ke apa. Ni nak ayat akhir zaman ni nak ayat penyakit akhir zaman ni. Ni penyakit akhir zaman. Ni dajjal tak mari lagi ni. Turuk yak berderet dah. Turuk yak berderet dah. Dajjal tak mari lagi. Dan dajjal mari tak kena becek buat ni. Oh, dah semudah tu ke. Tak kena becek dah. Ha tu nak yak orang tahu belako semua. Malaysia pun tahu, Indonesia pun tahu, negeri Arab pun tahu. Kata demon ni pesen ni. Tidak. Semua tempat puak dia ada tu geger belaka. Sebab tu lah Indonesia dia panggil puak khawarij. Tidak puak khawarij. Demon ni dah panggil rupa Islam. Pakai jubah, pakai gabur masuk sejid. Tapi dia lah nak godek. Nak musnahkan Islam. Masa dulu berlaku dah puak khawarij. Perai sesama sendiri. Mati banyak mana dulu. Perai sama Islam. Sebab demon ni. Hari ni nak berlaku pula. Hari ni nak berlaku pula. Haa, tengok ayat tu. Ni peracangan Yahudi untuk nak pelagor sesama Islam. Haa, tengok ayat. Pertubuhan dia orang tahu berlaku dah. Tubuh dia dengar berlaku dah. Dalam YouTube dia ayat so Wahabi lagu tu, Wahabi asal mana. Mari di mana lagu mana. Pia letak, pia timbul benda ni. Tujuan ke apa nama. Orang ayat berlaku lah YouTube dia ayat so tak ada. Tapi hak buta, hak tuli tak dengar, tak tengok. Tak tengok. Bukan kita dok royak, orang luar dok royak. Orang randak aling-aling dok royak. Semua mari mana tipai tima dia tu mari mana. Gena dulu tak ada baru ada. Berarti benda ni orang buat. Siapa dia tubuh benda ni? Tujuan gapo? Ha tu nak ya. Tujuan gapo? Gena bercanggah dengan orang. Gena bercanggah dengan Islam. Duduk-duduk kata orang tak pakai Quran hadis. Nanti mana tak pakai Quran hadis? Aku ngaji Quran dulu pada meng lagi. Oh, duduk mengejoh itu. Alih atas A, alih bawah I, alih dapat U, A, I, U. Ngaji Quran. Noyak tu. Ngaji. Nah, ngaji Quran, ngaji pondok, ngaji sekolah, ngaji belakang.
sampai luar negeri cuk perinja tu perinja ni nak ayat tu. Ha 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 tu nak ayat. Ha ni nak ayat orang nak menyesak. Nyanyo orang kampung hak buta tuli tu geruk. Teruk kerana dia upai dengan Quran hadis. Ni Quran hadis, Quran hadis. Jadi dia perasaan kata kuat kita ni tak ada pakai Quran hadis. Dia ngaji buta ni dia baca surat khabar Cina. Ha ni nak ayat tu hari ni nak ayat. Ha. Ha hatu nak ayat tapi tak leh. Tak boleh berdia diri. Ah, tu tak boleh berdia diri. Kita kena kecek kebenaran. Ha, tu noyak kena kecek kebenaran. Ha, sebab tu dah. Pak tengok. Perangai dia lagu tu. Perangai PI perangai lagu mana tengok. Orang ngaji tak perangai lagu tu. Ha, tu perangai dia tu mengaji ke dah. Orang kecek ke orang ngaji lagu tu. Ha, tu noyak. Tak kena kecek. Neh, hatu nak ayat tu. Dia tak kena padu, dia pun tak kena padu. Tu. Ha, tengok kitab kita pula. Duk mana weh? Eh? Apa tu muka rupak? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Kata musannif, kata tua kita, adapun tomakninah, tomakninah, adapun tomakninah di dalam rokok itu, maka padanya pada tomakninah dalam rokok khilaf, selisih pendapat ulama. Ani tengok nah, selisih pendapat ulama. Tomak ninuh lain rokok. Bila kita rokok, kena tomak ninuh. Kita Syafi'i kena tomak ninuh dah. Apa tomak ninuh? Dia sebetah. Jangan dia buat sepengah. Hayat patuk, patuk upet. Teng, 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 teng. Hantar tomak ninuh. Kena kerak, dia sebetah. Baru kerak naik. Nah, tomak ninuh. Ha, tengok. Tapi khilaf. Pasal apa dalam mazhab pak ni? Maka berkata mazhab Hanafi, mazhab Hanafi tidak wajib tomakninah. Mazhab Hanafi tak wajib tomakninah. Mana selalu pun tak apa, pupak-pupak tak apa. Betul tak? Allahu Akbar, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahu Akbar, Sami Allah, Alhamdulillah. Tak ada beradu, lalu dah berau. Dah dah kerak-kerau, dah dah. Tak ada wajib dak. Kata mak ninah pun boleh, tapi tak mak ninah tu bukan wajib bagi dia. Tu. Ha tu pada rokok. Wajib tak mak ninah pada rokok hanya sunat jua. Mazhab Hanafi sunat ya tak mak ninah. Kalau kalau rokok pun duk dia start boleh pahala sunat. Tapi kalau selalu pun tak apa. Tu Hanafi. Dan berkata mazhab Maliki dan Syafi'i dan Hambali. Ha, tiga mazhab ni. Tomakninah itu fardu seperti rokok jua. Ha tu. Abang kita tomakninah tu fardu supaya rokok. Semaya boleh ke tak kalau tak rokok? Tak boleh. Karena rokok ni fardu, rokok ni rukun. Ha, tomakninah pun wajib juga. Kena dia sebentar. Ha ni Syafi'i, Maliki, Hambali. Cabut Hanafi saja. Ha, orang maya, orang bermazhab Hanafi, dia tak tahu makninah pun tak apa di dalam rokok. Selalu pun tak apa. Ha, hak lain tak boleh, wajib. Kita Syafi'i tahu dah. Dah kita Syafi'i bila rokok kena dia sebentar. Ha, tu. Ha tu. Dan tasbih di dalam rokok itu sunat.
tasbih dalam rokok. Subhana rabbil azim wa bihamdih. Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Sekat tu pun tak apa. Ha, wa bihamdih pun tak apa. Ha tu. Sunat ya baca. Kalau kita sembahyang malah baca saat tasbih. Allahu akbar. Dia dia. Allahu akbar. Sami Allah liman hamidah. Terus kata pun tak apa. Ya sunat ya. Oh dia motor seni dia tu maya wis. Nyak lah ke bisu. Hak bunyi pati khasa yang ngatayak. Hak lain Allah. Hak lain. Ah, dia motor senyap, baik senyap. Tak apa baca es rumah tu abang panggil sunat dia. Tidak. Ha, Fatihah jangan buat senyap lah. Ha, Fatihah tengah jidah ke baru ni. Eh, Fatihah lagu mana macam-macam ada. Ha, Syafi'i tak boleh. Tu imej kau makmum kau kena baca belaka. Tak sah semaya tak je Fatihah. Mazhab lain tak. Baca air tu imej tu baca air dia tak. Kalau tak saya baca pun tak ada apa dengar lah. Ha, tu nak ayat kata. Tu siya ya. Dan berkata mazhab Hambali, satu kali tasbih di dalam rokok itu wajib. Ha, bukan sunat dak weh. Kita semua Syafi'i sunat lah ke. Tosi kata tak apa. Tosi kata langsung. Tapi Maliki sekali kata tu wajib. Allahu akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdih. Tak apa dah. Tiga tu sunat. Syafi'i sunat belaka. Allahu akbar. Duduk dia. Sami Allah sudah tak ada gapo. Tak ada kata sahabat, tak ada gapo-gapo. Tak ada bunuh semaya dak. Karena ia sunat belaka. Hanya Maliki ya. Ya mazhab Maliki ni kata satu kali tasbih dalam rokok tu wajib. Ada pun tiga kali tasbih sunat dengan ittifaq ulama. Ha, tiga tu sunat belaka. Ha, ittifaq ulama sunat belaka. Ha, tu. Yang keanehnya i'tidal. Maksud aku yang kena ni i'tidal. Ha, apa i'tidal tu? Yakni baki daripada rokok kepada berdiri betul. Ha, kita panggil klik semula, duduk diri semula. Allahu akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdih. Sami Allahu liman hamidah. Duduk diri klik. Ha tu panggil iktidal. Iktidal ni jenguk klik semula. Ha tu. Wajib di sisi mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali iktidal ni. Iktidal ni wajib. Apa wajib? Yakni betul klik tu kena wajib. Setelah rokok dah, kena klik betul semula. Nak turun ke sujud tu. Wajib. Siapa dia wajib tu? Iaitu mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Dan iaitu yang masyhur daripada mazhab Maliki. Ha, dalam Maliki ni khilaf dia. Hak masyhur. Ha, petua di dalam mazhab Maliki dimakian juga. Ha, tu panggil wajib. Kerana sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni hadis hak dia de pegang kata wajib. Wajib kena iktidal semula. Mana dalam hadis? Summarfa hatta ta'tadila qa'iman. Ha, tu hadis Nabi dia ambil sikit ya. Ya hadis panjang. Ha, hadis panjang tentang Nabi dia ajar para sahabat semayang. Sumarfa' hatta ta'tadila qa'iman. Artinya kamadie hendak bangkit engkau. Hengo bahawa jadi betul engkau perdirian. Ha, bangkit sehingga betul belakang tu. Ha, tu panggil mazhab Syafi'i, Hambali dan masyhur daripada hak Maliki. Wajib. Ha, wajib kena bangkit semula. Ha, bakit pada rokok tu. Dan di sisi mazhab Hanafi tidak wajib iktidal. Ha, tengok weh. Ingat molek kita jumpa lagu ni jangan buat nyanyi buat rakat. Ha, dia buat tegah orang.
Dia ni apa panggil apa? Apa panggil rokok. Allahu akbar. Dia baca subhanarabbil azim ni subhanallahi subhanallahi azim subhanallahi subhanallahi. Padahal Allahu akbar. Turun lalu dah. Tak ada naik kelik. Ha, tengok tu. Nah, tak ada naik kelik dah. Bahkan memadai bahawa turun daripada rokok kepada sujud. Boleh. Mazhab Hanafi ni bila dah rokok tak ada kena naik dah. Tidak. Pakai gang tu dah. Subhanarabbil azim wa subhanarabbil azim subhanallah. Gain tu dah. Subhanarabbil a'la subhanarabbil a'la dah. Tak ada kata sami Allahu liman hamidah dah. Mado turun pun tak ada gapo. Tak ada kena iktidad dah. Hani mazhab Hanafi tengok ni. Tetapi serta makruh. Awak lagu tu makruh Hanafi. Tapi boleh. Tidak boleh tak iktidar pun tak apa. Nah, waladhdallin. Amin. Allahu akbar. Rokok subhanarabbil azim subhanarabbil azim subhanarabbil azim. Allahu akbar turun lalu dah. Tapi makruh. Tapi tak ada apa? Tak ada puluh semayat ke apa dah. Ingat molek kalau orang rokok turun sujud selalu tak ada akik naik tak apa. Mahanafi tu. Ha, kita tak leh. Kita bakit tu wajib. Kena jenguk. Hanafi tak apa. Ha, tapi makruh lah. Dan sunat dibacakan pada iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Hamil ussamawati wa mil'ul ard. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ha, tu. Sunat kita baca tu. Sunat dibacakan pada iktidal. Ha, kita sami Allahu liman hamidah tu ya kita. Rabbana lakal hamd. Kita sekat tu ya. Ha, ada seorang lagi baca lagi. Mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'. Ha, ya tambah situ lagi. Jodoh. Sama ada imi atau makmum atau munfarid. Semaya sore. Dia ni semaya sore. Sunat kita baca sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal Rabbana lakal hamdu wa lakal hamd. Mil'u samawati wa mil'u al-ard wa mil'u ma syi'ta min kul min syai'in ba'd. Sama ada semaya sore, sama ada jadi tu imam, sama ada jadi makmum. Ini di sisi mazhab Syafi'i. Hak kata baca lagu ni mazhab Syafi'i. Ada pun tiga mazhab lagi, yakni Hanafi dan Hambali dan Maliki, tidak menambah oleh ime atas katanya sami Allahu liman hamidah. Sekat tu ya. Ha, bagi ime tu. Dan tiada menambah oleh makmum atas Rabbana lakal hamd. Sekat tu ya mazhab tiga lagi. Syafi'i kena tambah tadi. Ha, boleh tambah mil ussamawati wa mil ul ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Hak Syafi'i so ya, hak tu doa tu. Ada pun hak tiga mazhab lagi, Hanafi, Hambali, Maliki tu. Tu ime kau kata sami Allahu liman hamidah. Ha tu. Dah. Ha tu. Dan tidak menambah oleh makmum atas Rabbana lakal hamd. Ha, makmum tak tambah dari atas Rabbana lakal hamd. Sekat Rabbana walakal hamd. Rabbana lakal hamd. Dan berkata mazhab Maliki dengan tambah pada hak munfarid. Ha, mazhab Maliki kalau semaya sore dia tambah. Rabbana lakal hamd. Ha, habislah situ berkenaan dengan iktidal. Wallahu a'lam. Jadi dia bila tambah. Orang Nabi tadi dia rokok, dia tak pakai, kemudian dia jadi imam misal. Pakai kita makmum. Kemudian dia tak pakai, pakai kita buat dia kan? Ha, kita sebab tak leh. Masalah tu yo. Ha. Pakai kita sama kita. Lah. Ha, kita kena pakai. Sebab pakai turun kita pun.
Oh, tak gede, tak gede lah. Tak gede kita mengorek di semaya lagu tu. Kita boleh tahu lah ludah. Tapi kena ingat kata mazhab Hanafi lagu tu. Mazhab Hanafi lagu tu. Habis itu wallahu a'lam as-sujudu. Cara sujud pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidhna bima fa'ala subha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.